يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Islam Arab radikal, Islam Nusantara santun. Ini juga syubhat yang banyak disebar di masyarakat. Islam Arab katanya radikal, sedangkan Islam Nusantara santun. Mereka katakan di Arab banyak peperangan, sedangkan di Indonesia damai, tidak ada demo, tidak ada perang, ya, tidak ada orang bacok-bacokan, tidak ada, santun semuanya. Ini perkataan mereka. Padahal bisa dibalik juga. Islam Arab sangat santun, Islam Nusantara sangat radikal. Kalau kita melihat sisi itu, kalau kita melihat orang Arab, ada orang yang jamaah haji, ya, ada yang memberikan makanan, ya, ada yang memberikan minuman, ada yang memberikan hadiah, ada yang membantu. Kita lihat tentara-tentara di Arab memberikan semprotan-semprotan air ketika haji, santun. Bahkan Islam Arab membantu, misalnya tsunami di Aceh, bantuan paling besar dari Arab. Islam Arab membantu dengan bantuan yang paling besar ke Palestina. Islam Arab Islam yang sangat santun dari sisi ini. Coba kita kembalikan ke Indonesia. Islam Indonesia Islam yang paling radikal. Ada banyak pembunuhan di Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba berkelahi, membunuh, padahal Islam sama Islam. Ada kerusuhan-kerusuhan di Poso, ya. Ada juga di Kalimantan pernah terjadi kerusuhan antara Dayak dengan Madura, ya. Sampai bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Islam. Kemudian seringkali ada huru-hara, seringkali ada demonstrasi, ya, kajian-kajian dihentikan, ada masjid yang ditutup, ada ma'had yang didemo. Radikal tidak ini? Seperti ini, ya. Jadi memakai kata-kata yang sebenarnya itu hanya sebuah dakwaan saja, itu hanya sebuah anggapan, dan dia melihat sisi, salah satu sisi, kemudian ditampakkan sisi itu. Dari sisi yang lain dia tampakkan yang buruk, di sisi dia tampakkan yang hebat. Jadilah kesimpulan dia, Islam Arab radikal, Islam Nusantara santun. Sebenarnya Islam itu satu. Tidak ada pengelompokan seperti ini. Islam itu satu. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Allah Subhanahu wa taala, dia telah menamai kalian dengan nama al-muslimin, kaum muslimin, min qablu wa fi hadha, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Inilah kita kaum muslimin. Tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Melayu, tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Amerika, Islam Australia, tidak. Islamnya satu. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan semangat kedaerahan sebagai pemecah belah kaum muslimin, tapi jadikanlah Islam sebagai pemersatu daerah yang dihuni oleh kaum muslimin. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian
pegang teguhlah agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berpecah belah. Kalau kita ya namai Islam ini dengan nama-nama daerah, akan berapa ribu macam Islam di dunia ini. Setiap suku akan menamai Islam dengan nama sukunya. Apakah ini sesuatu yang baik? Ya tidak. Ya. Kemudian kita tanya, Islam Nusantara ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah ataukah tidak? Kalau ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada fungsinya Nusantara. Itu Islam. Kalau ini Islam yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan Islam. Paham ya? Islam Nusantara ini, kalau itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasul yang sangat kita cintai, yang berasal dari bangsa Arab, ya, maka Nusantaranya tidak perlu. Karena untuk apa dinamai Nusantara? Nyatanya sama-sama Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti bukan Islam. Termasuk di antara bantahan syubhat ini, santun tidak semuanya baik, radikal tidak semuanya buruk. Santun dan radikal akan menjadi baik ketika ditempatkan di tempatnya yang tepat. Radikal menjadi baik ketika digunakan untuk orang yang pantas dengan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu perang tidak? Kalau Rasulullah di zaman sekarang dikatakan radikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menerapkan hukum qisas tidak? Menerapkannya. Kalau sekarang Rasulullah akan dikatakan sebagai Islam radikal. Kalau Rasulullah hidup di zaman ini. Karena orang yang demikian dikatakan radikal di zaman ini. Rasulullah dahulu berjenggot tidak? Tidak isbel tidak? Rasulullah dahulu selalu sholat di masjid bersama para sahabatnya tidak? Iya. Kalau di zaman sekarang itu namanya radikal. Intinya radikal ya, ketika ditempatkan di tempatnya yang tepat dia juga baik. Kepada orang-orang kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap demikian. Kepada orang yang bermaksiat dan pantas untuk dihad, dihukum dengan hukuman yang ditetapkan oleh syariat, maka radikal tersebut tepat dan baik. Sebaliknya santun apabila salah tempat juga tidak baik. Ketika santunnya kepada perbuatan kesyirikan, baik tidak ini? Tidak baik. Ketika santunnya tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianggap sebagai ibadah, ini juga tidak baik. Ketika santunnya kepada perbuatan-perbuatan maksiat, ini tidak baik. Makanya Islam Arab, Islam radikal belum tentu buruk. Kalau radikalnya tepat maka baik. Islam Nusantara santun belum tentu baik. Kalau santunnya salah tempat, ya. Ini termasuk di antara jawaban ya kepada ya terhadap ya syubhat yang dilontarkan.